insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menerangkan mengenai alat ukur berat. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai alat ukur panjang. Maka pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi mengenai alat ukur berat. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacanya basmalah, kita semua dapat dengan mudah mempelajari materi kali ini. Oke, kita masuk ke materinya. Alat ukur berat. Apa saja alat yang dapat mengukur berat? Yang pertama adalah timbangan badan. Siapa yang sudah tahu timbangan badan? Siapa yang sudah pernah mengukur berat badannya? Ya, semoga semuanya sudah tahu ya, karena di sekolah kita juga ada timbangan badan ya. Timbangan badan berfungsi untuk mengukur berat badan. Timbangan badan itu sering dijumpai di puskesmas, apotik, dan rumah sakit. Di UKS kita ada ya timbangan badan, di UKS Al-Karimah kita ada timbangan badannya. Oke, yang kedua adalah timbangan pasar. Oke, timbangan pasar berfungsi untuk menimbang berat benda antara 1 kilo sampai dengan 5 kilo. Oke, seperti buah, sayur-sayuran, apalagi ya minyak, beras, dan sebagainya. Jadi timbangan pasar ini biasanya digunakan oleh para pedagang, begitu ya. Timbangan pasar ini memiliki beberapa anak timbangan, antara lain 1 ons, 1 kilo, dan 2 kilo. Jadi timbangan pasar ini ada yang 1 ons sampai 1 kilo, begitu ya. Oke, selanjutnya timbangan emas. Oke, timbangan emas berfungsi untuk menimbang berat emas. Jadi timbangan emas ini mempunyai dua lengan. Lengan yang satu digunakan untuk meletakkan anak timbangan, dan lengan yang kedua untuk meletakkan emasnya. Jadi timbangan emas ini digunakan untuk mengukur emas ya, mengukur berat emas. Jadi dia mempunyai dua lengan. Lengan yang pertama untuk anak timbangan dan lengan yang kedua untuk ya meletakkan emasnya. Oke, yang keempat adalah timbangan duduk. Oke, siapa yang sudah pernah lihat timbangan duduk? Oke, timbangan duduk berfungsi untuk menimbang berat benda di pasar, di pabrik, tempat penggilingan padi, dan sebagainya. Jadi timbangan duduk ini biasanya digunakan juga untuk menimbang yang beratnya di atas 10 kilo ya, seperti 1 kuintal beras, 1 kuintal padi, dan seterusnya. Jadi biasanya timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang berat yang di atas dari 10 kilo. Oke, sekarang yang terakhir adalah timbangan dapur. Oke, timbangan dapur berfungsi untuk menimbang bahan makanan, misalnya tepung terigu, gula, dan seterusnya ya. Jadi timbangan dapur ini untuk menimbang bahan makanan seperti itu. Jadi alat ukur berat itu ada 5 macam. Yang pertama ada timbangan pasar, kemudian ada timbangan emas, ada timbangan duduk, dan ada juga timbangan dapur. Oke. Semoga soleh-solehah semua yang ada di rumah dapat mengetahui macam-macam dari alat ukur berat. Oke, akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Sholat 5 waktunya harus tepat waktu. Tilawahnya jangan kasih kata. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.